tembusnya gimana, guys? Tembusnya, guys, luar biasa, mantap banget. Udah lama banget ya nggak punya giok seperti ini. Apa ya, tidak nempel. Nah, itu ya. Ini ringnya nggak nempel. Yang nempel adalah batunya, tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, guys, nang channel ini, channel ini Bojok Rock and Games, dan mantap cuy, sudah bisa hasil begitu. Alhamdulillah, guys, gimana kabarnya ini? Semoga nepek saya juga baik, alhamdulillah, dan serutan madang madang lah ketinggalan lebar. Jangan lupa ngopi dan nyusu, guys. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sore ya, ini sekitar jam 4 atau setengah 5, kita akan bikin konten review batu akik. Ya, ini sebagian besar punya teman ya. Jadi sesama penjual atau YouTuber itu kadang tuker-tukeran atau kadang saling menjualkan ya, saling menjual belikan ya, saling mencalokan atau saling belantikan, alah pokoknya saling bekerja sama lah. Jadi siapa yang punya barang ya silakan dijualin gitu. Yang penting kesepakatan deal, oke, lumayan dapat cuan tambahan, guys. Iya, kadang kalau bikin sendiri kadang waktunya lama, guys. Jadi kadang juga stoknya nggak mesti ada, kadang juga gosok nggak sesuai keinginan kita, kadang seperti itu. Ngomong apa, Bu? Oke, tanpa lama-lama, nanti yang berminat bisa WA langsung di 0817 060 0817. Yang belum subscribe, subscribe dulu sih, fully iklan ikan aja di subscribe. Lanjut. Masih di kampung ya, ini masih di MN Bojok Rock and Gemstone. Menjual berbagai macam ring cincin ya. Ada titanium, ada alpaka, ring cewek cakur, batu yang udah jadi, kalung titanium, gelang, dan masih banyak yang lainnya. Wah, weng. Nah, yang akan kita review ini, guys. Aduh. Nah, kita pasangkan dulu. Di depan kita ada berapa ini? Ini 25 tambah 3 berarti 28 ya, guys. Luar biasa, mantap, mangap. Ada center dan magnet. Yang pertama kita review nih, guys. Ini stok lama sebenarnya, baru saya naikkan ring. Ada batu giok Jawa, ini estimasi jadi jet tipe A ya. Luar biasa, mantap, mangap. Agak gradasi ya, cuma ini lumayan lah buat koleksi ini, guys. Ringnya ring 9, dim kisaran dim 10 kali 25 kali 18. Ring 9 titanium. Di center-centerannya, guys, lumayan bagus ya. Luar biasa, mantap, mangap tuh ya. Tuh, tembus. Ya, kita sepil nih. Seperti ini, guys. Ya, luar biasa. Menggunakan ring titanium. Titanium RR, ini lumayan bagus. Ring 9. Untuk harganya murmur saja hanya 250.000, belum termasuk ongkir. Lanjut lagi, kita sepil lagi. Ini di sini ada wulung. Kecubung wulung Kebumen ini, guys. Cuma nggak terlalu bersih ya karena masih ada trotol-trotol nasinya. Senterannya gimana, guys? Kita senter juga belum tembus ya. Mungkin di pinggiran saja, guys. Kalau senter HP mungkin di pinggiran saja tuh ya. Merah tuh ya, ada titik merah tuh di pinggiran saja, belum tembus plong. Nah, kalau di center nih seperti ini kotor, tapi kalau di kayak gini hitam, guys ya. Menggunakan ring alpaka, ringnya ring 9, dim kisaran dim 27 ini, guys, mantap mangap. Harganya berapa? Untuk harganya 200.000, belum termasuk ongkir. Di sini ada lagi juga ini. Ini juga dari kecubung Lukulo. Dim kisaran 17. Ringnya ring 8 alpaka ya.
di center juga. Nah, center kayak gini ya. Nah, lumayan tembus ini guys. Nah, kotor juga tuh ya. Mantap mangap. Nah, senternya lumayan tembus. Untuk harganya 200.000 belum termasuk ongkir. Lanjut lagi. Nah, ini punya temen ini guys. Kita spill ya. Nah, kita perbesar. Di sini ada batu yakut atau sering disebut dengan batu kecubung es. Duh, ini kok nggak fokus ya. Nah, ini baru fokus. Sering disebut batu kecubung es karena batunya mirip es batu, atau sering disebut kinyang air. Ini kalau dilepkan jenis kuat ya, kuarsit kuat, kuat jenis kuat. Kinyang air, kecubung air sama saja ini guys. Dan yang uniknya lagi ini adalah batuan lukulu alias batuan dari Kebumen. Walau yang di lain tempatnya banyak, cuma untuk deposit di Kebumen ini dikit yang terlalu banyak. Ringnya titanium yang sudah dimodifikasi ya ini. Ringnya ring berapa ini guys? Ring 8 atau 8,5 masuknya ini. Yang ini lumayan mehong, 250 guys. Terus ada badar besi. Kita spill 3 langsung ya biar cepet. Nah, ini ada badar besi merah dan multicolor. Nah, badar besi merah dan multicolor ini kristal ya. Satu bahan ini, guys. Ringnya titanium semua ini. Yang ini ring 8. Yang ini ring 9 atau 8,5. Terus yang kristal ini ring 8. Badar besi merah Kebumen. Kita cek ya pakai magnet neodium. Nah, pakai magnet harddisk. Standarnya pakai ini ya, karena ini daya rekatnya atau magnetnya lebih kuat dari magnet salon. Nah, nempelnya kuat guys. Ya, tuh. Ya, nempel di batunya ya. Luar biasa, mantap banget. Terus yang ini gimana? Nempelnya guys, kuat guys. Nah, yang kristal gimana? Ternyata kristal-kristal biasanya nempelnya lemah ya. Ini kuat ini guys. Itu ya nempel di batunya. Jos. Untuk harganya lumayan mehong. Harganya 250.000 per cincin ya. Per cincin ini 250.000 belum termasuk ongkir, orang tawar-tawaran. Masalahnya kayak ngetol nah. Lanjut ini. Nah, di sini ada tapak jalak border besi, guys. Nah, ini materialnya dari border besi petir. Ya, bolak-balik. Tes pakai magnet nemplek ya, tuh nemplek di batunya ini. Di center ini tembus enggak nih? Tembus, guys. Wow. Itu ya. Senterannya tembus. Dimnya gede nih, dim 30-an. Untuk harganya, harganya juga mehong. Harganya 300.000 belum termasuk ongkir. Terus ada batuan lukulo juga ini. Jenis kantong semar atau Sulaiman motif ya. Motifnya motif kantong semar. Ada ginggang-ginggangnya ya, atau paralak efek tuh ya. Ada bayangan-bayangannya. Cuma ini nggak terlalu hidup. Ringnya ring 9. 8,5 lah ya. Dim gede di dim 35 mungkin ini guys. Monggo yang berminat, harganya juga mepong, 300.000 belum termasuk ongkir. Terus ada tapak jalak giok ini guys. Wow, ini tapak jalak giok tuh ya. Tuh, depan belakang. Oke, ringnya menggunakan alpaka. Estimasi jadi jet. Ini tidak nempel ya, kalau giok tidak nempel.
tapak celak giok. Yang ini lumayan mahal, 350.000. Ringnya ring 9 alpaka. Terus ada lagi giok Jawa kristal ini, guys. Lumayan super ini. Tuh ya. Warnanya juga mantap banget. Tembusnya gimana, guys? Tembusnya, guys, luar biasa mantap banget. Udah lama banget ya nggak punya giok seperti ini, guys. Berminat bisa WA langsung di 0817 060 0817. Giok kristal ini mantap. Terus lanjut lagi, ada tapak jalak lagi nih. Tapak jalak badar besi. Tes ini menggunakan alpaka ya, tidak nempel. Nah, itu ya. Ini ringnya nggak nempel. Yang nempel adalah batunya, itu ya. Tapak jalak badar besi. Ya, bolak-balik ya, ada motifnya. Jos. Walaupun nggak simetris ya, satu kecil yang melintang. Terus yang membujur lumayan gede. Harganya 250.000, belum termasuk ongkir. Ada tapak jelak kristal lagi nih, guys. Mantap. Pasti masih jenis jedit-jedit. Kecil-kecil cabai rawit. Ringnya ring 8. Ring kisaran 13-an lah ya. Tembusnya plong, bos, tembusnya plong. Harganya 250.000, belum termasuk ongkir. Terus ada batu lupulo juga nih, guys, dendrit ya. Motif mata ini kayaknya. Mata matamu, ringnya ring kecil ini, 7,5 ini ya. Harganya cukup 200.000, belum termasuk ongkir. Nah, ada juga nih badar lumut atau dendrit ya, badar lumut ini, guys. Lupulo juga. Ringnya gede nih, dim 23-an lah ya. Ring 10. 200.000, belum termasuk ongkir. Ada tapak jalak lagi. Yang ini tapak jalak sektarian atau jala sutra. Tidak nempel yang ini ya, tidak nempel. Harganya 200.000, belum termasuk ongkir. Terus ada tapak jalak yang ditimbulkan ini ya, batu asli tapak jalak juga, cuma ini di tuner jadi kelihatan timbul itu ya, depan belakang ada. Yang ini jenis mungkin sedimen. Terus ada kristalnya, ring, maksudnya ring 9, dim 25. Harganya 250.000. Terus ada batu pirit atau badar emas nempel apa lagi yang magnet. Tidak, guys. Badar itu ada pirit-piritnya ya. Kisaran dim 15-20. Ringnya ring. Ring 9. Murah, guys, cuma 200.000, belum termasuk ongkir. Ada lagi, nah ini tapak jalak juga nih, lumayan hitam, agak kabuan. Depan belakang oke, ring titanium, ringnya 10. Nah, ini tidak nempel ya, bukan badar besi. Harganya 250, belum ongkir. Ada tapak jalak lagi, ini jenis petir atau marble kalsit. Ring alpaka, tidak nempel ya, yang nempel batunya tuh. Oh, lama sahwat, tapi masih ada daya tariknya ya tuh. Tapak jalak badar besi, ukuran kantoran, ringnya ring 7. Alpaka, untuk harganya ini 200, belum termasuk ongkir. Terus ada badar perak ini ya, tuh badar perak, tidak nempel atau pirit ya, ini badar perak atau pirit. Lupulo juga ini, ring 8,
Harga 200.000 belum termasuk ongkir. Terus ada batu keong nih. Ya, fosil keong. Ini titanium, ringnya ring 8. 200.000 belum termasuk ongkir. Dan yang terakhir ada badar besi tapak jalak atau tapak jalak badar besi, ringnya alpaka. Tidak nempel ya. Yang nempel adalah batunya tuh. Ya tuh ya, ada daya tariknya cuma agak lemah. Tuh, mungkin kalau dilepas kuat ini. Kali ringnya nih enggak nempel ya ringnya ya. Ringnya enggak nempel. Tuh. Ada daya tariknya ya. Nah, tuh. Tapak jalak badar besi. Mantap. Isran Dim 25, ringnya alpaka ring 9. Harganya 300.000 belum termasuk ongkir. Jadi yang berminat untuk batu-batu tersebut bisa WA langsung di 0817-060-0817. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Semoga berkenan. Apabila ada salah kata atau penamaan batu mohon dimaafkan. Dari saya Emin Bocuk Rock and Gemstone, mantap jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.